persiapan lomba gerak jalan cepat-cepat antar sektor jemaat GPM Bethesda Air Salobar. Gas! Oke teman-teman, dalam rangka memperingati HUT GPM yang ke-88 tahun, Katong Gereja GPM Bethesda Air Salobar melaksanakan berbagai macam lomba. Salah satunya adalah gerak jalan cepat-cepat laki-laki dan perempuan antar sektor. Ini teman-teman, katong bapak-bapak, mama-mama sektor Karmel ada melaksanakan latihan tepat di belakang sekretariat Angkatan Muda Ranting Soar Cabang Bethesda. Setelah melaksanakan latihan ini, katong ada berkumpul di rumah keluarga Bapak Doni Kirweno untuk berdoa, dan selanjutnya katong siap-siap jalan menuju ke katong punya gereja di Gereja Bethesda. Ini teman-teman, katong ada duduk di katong punya tempat duduk anak-anak Petra Squad. Dan ini teman-teman, sebelum katong turun, katong ada masih tunggu katong punya teman-teman yang lain. Ini teman-teman, katong sudah jalan menuju ke Gereja Bethesda, dan ini katong ada di tempat putar oto benteng atas. Jadi ini teman-teman, biasa beta bilang beta pun kompleks dekat tanpa putar oto. Ini sudah. Ini teman-teman, selanjutnya katong jalan menuju ke Gereja Petra, dan ini ada di dekat Gereja Peniel itu teman-teman. Katong lewat jalur Gudang Bulog, dan ini katong sudah jalan tembus nanti di tempat rujak. Gedung tingkat itu adalah SD Teladan. Dan teman-teman bisa lihat, ini katong sudah ada di dekat Gereja Bethesda, dan orang-orang supaya banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman, setelah katong sampai di Gereja Bethesda, ternyata sudah ada lomba masak antar majelis dengan menggunakan pangan lokal. Jadi nanti bapak ibu majelis dari berbagai sektor olah sendiri sesuai dengan kreasinya. Jadi katong dari jemaat GPM Bethesda Air Salobar dalam menyambut HUT Gereja Protestan Maluku ke-88 tahun itu ada berbagai macam lomba yang diadakan. Dan selain lomba gerak jalan cepat-cepat yang akan beta ikuti, ini juga ada lomba masak antar majelis. Ini namanya Bapak Anies, teman-teman bisa nilai sendiri sesuai dengan atau punya ekspresi. Kalau teman-teman dong dari jemaat mana, dan teman-teman dong dalam menyambut HUT GPM ini ada buat lomba apa, teman-teman jangan lupa komen. Ini teman-teman, selanjutnya katong berpindah ke bapak majelis, bapak ibu majelis dari beta pun sektor, sektor Karmel. Ini Ibu Linda ada sediakan menu yang sangat enak, tapi saya beta sing rasa, jadi begitu sudah. Waktu beta sampai ini, ternyata bapak ibu majelis dari sektor Karmel sudah selesai menyediakan menu-menu spesialnya. Dan teman-teman, setelah berputar-putar lihat dong menyediakan berbagai macam menu, lalu beta minta bapak ibu majelis dari sektor Karmel untuk berfoto sebentar. Ini hasilnya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini beta masih berada di tempat perlombaan masak antar majelis, dan ini katong punya bapak pendeta lagi melaksanakan penilaian. Ini teman-teman, setelah itu beta keluar, dan ini beta ketemu beta pun tamang sekolah, tamang baik dulu di SMA 12, beta ketua kelas, dia sekretaris Ifoni Patiruhu. Dan lanjut teman-teman, ini tali-tali rafia itu tadi ada lomba gigi kerupuk, dan ini selanjutnya katong ada siap-siap untuk mendengar penjelasan atau presentasi dari berbagai sektor tentang masakan yang diolah. Selanjutnya teman-teman, ini katong bapak-bapak dari sektor Karmel ada mempersiapkan katong punya kostum pakaian untuk ada dalam lomba gerak jalan cepat-cepat. Jadi teman-teman, katong dari bapak-bapak sektor Karmel ini menggunakan kostum yang khas untuk lomba gerak jalan cepat-cepat. Ini katong menggunakan kostum bola dari Petra Squad dengan kain tenun di kepala dan juga potongan bola.
Teman-teman yang mau part 2 untuk kegiatan lomba gerak jalan tepat-tepatnya, teman-teman jangan lupa komen untuk part 2.